Kakak Calvin, the floor is yours. Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat, masih semangat. Dan terima kasih atas waktunya, dan selamat datang di webinar series yang ketiga oleh Pak Made. Nanti beliau akan bercerita banyak tentang bagaimana sih sepertinya membuat cerita digital, buku digital. Dan sebelumnya saya memainkan saja, Bapak-Ibu bisa melihat video webinar sebelumnya melalui Instagram iTel atau Facebook iTel. Jadi silakan nanti di-follow ya Bapak-Ibu, nanti bisa dicek di sana. Atau bisa... Enggak, aku nggak dengar apa-apa. Nggak apa-apa. Atau nanti bisa silakan cek website iTel. Gampang kok, misalnya tinggal Google aja, klik iTel, nanti akan muncul iTel Indonesia. Okay. Dan hari ini kita tidak sendiri, ada beberapa Bapak-Ibu panelis yang hadir juga. Ada Pak Jati, Pak Agus, Mbak Celia, dan Mbak Lutfi juga. Okay. Begitu. Pak Made, sudah siapkah? Sudah, siap. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Calvin. Selamat pagi atau siang Ibu Bapak, rekan-rekan, sahabat semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai proyek cerita digital dan bagaimana membuatnya belajar bermakna di antara tiga komponen penting pembelajaran, yaitu para educator, para pembelajar, dan juga orang tua masing-masing. Nah, bahasanya akan campur, Ibu Bapak. So, we are going to use mixed languages just to cater what you need here. So, we are going to talk about a digital story project. So, how to make use this theme and topic into something meaningful and effective for our learners, educators, and parents. Sebelum mulai, terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir, teman-teman panelis, ada Calvin dari Washington, terima kasih, ini kehormatan, ada Tevin dari Bandung, Pak Jati dari Bandung, Teh Lutfi dari Cirebon, Teh Celia dari Purwokerto, Teh Grace juga dari Bandung, ya, Pak Agus dari Solo, dan Bu Yvonne dari Malang, terima kasih, jadi kita ada beberapa tim dan teman yang membantu. Sebelum saya mulai, kemarin mungkin ada yang sudah mengikuti webinar kami, terima kasih. Dan waktu saya kemarin jadi moderator Pak Jati, ada beberapa pesan yang masuk. Katanya, Pak Made kok cabi sekali sekarang ya gitu ya. Jadi gini ya. Nah, saya mau sedikit testimoni gitu ya, bahwa ini bukan karena situasi COVID, di mana saya trayeknya ke kulkas sama ke meja kerja saja, tapi karena memang habis cukur gitu ya. Tapi sebenarnya memang makan banyak. Oke, nah mari kita mulai. Saya akan lakukan share screen. Oh, sebelum itu, jika Ibu Bapak, teman-teman ingin ngobrol, silakan menggunakan fitur chat. Jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur Q&A. Saya akan share screen Ibu Bapak dan akan bicara dan berbagi bersama bagaimana the title is Digital Story Project, Meaningful Learning Activities for Educators, Learners, and Parents. I am Made Heri Santosa, you can call me Made or Heri. I'm from Universitas Pendidikan Ganesha and also Indonesia Technology Enhanced Language Learning. So, before we begin, I always do this. Karena hari ini kita akan berbagi bersama, mari kita kosongkan dulu cangkir teh kita agar kita bisa menerima hal-hal baru. So, sambil mengosongkan cangkir, mari kita juga membuka mindset kita agar bisa bekerja dengan baik hari ini. Nah, kalau Ibu Bapak lihat gambar ini dan saya tanya, what comes to your minds when you hear digital story? Boleh ditulis di chat Ibu Bapak. Kira-kira apa sih yang pertama kali muncul di benak Ibu Bapak jika mendengar kata digital story? I give you 2 minutes to do this.
Pak Mada, sembari menunggu ada beberapa chat. Pak Mada kok gambarnya blur ya ini? Apakah bisa gambar dicek? Gambar slide yang Pak Mada. Hah? Slide Pak Mada gambarnya beberapa chat bilang agak blur. Kok blur ya? Kenapa ya? Padahal di sini jelas. Mungkin bisa dicek lagi ya, Pak ya. Blur. Ya, saya juga lihatnya blur, Pak Made. Kayak resolusinya atau apa ya? Ini gambarnya ada saja atau slide-nya? Slide-nya sama tulisannya. Sama tulisannya, Pak. Oh. Sebentar. I don't know. In my place, it's very clear. Masih bisa kebaca sih, hanya masih bisa kebaca kan? Coba saya pakai screen-nya aja. Coba kalau begini? Sama. Sama ya? Pakai pecah-pecah gitu loh. What happened? Even your window explorer juga blur, so the whole screen is blur. Why? Coba lagi, Pak. Oke, maaf Ibu Bapak, saya akan coba ulang lagi. I don't know why, but in my place it's clear. How about I use like this? Masih blur, Pak? Masih ya. What happened? Nanti is it because of webinar? I did webinar before and I use the same and it is normally. Yeah. Tapi kemarin pas sharing itu nggak blur, pas sharing exit tiket. Yeah, I don't know. Okay, let me check. I will use PowerPoint now. Yeah. Okay. Let me. I'm sorry for this, Ibu Bapak. So I'm going to. It was better. Please tell me if it is working. How about this now? Still the same, Pak. Can you see? Huh? Masih blur sih. Okay. Wait a moment. I will leave the meeting, is it okay? And then try to join again, or I don't know what happened actually. Saya udah download punya Pak Made sih, tapi yang PDF-nya. Nanti tapi ada ganti di layar ya? Yeah, it will be difficult kalau di control dari sini kalau ya. Kalau begini bisa dilihat. Yeah. How about my PDF? Is it like the same? Bentar, belum keluar. Masih sama. Sama? I don't know. Masih sama. I don't know, I'm sorry. So, mungkin bisa leave. I'm sorry, Ibu Bapak. I will try to leave for now, yeah, and then try to rejoin, yeah. I'm sorry. So, please, all panelists to help while I'm away. Bye-bye for now. Harap sabar ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu sebentar. Koneksi mungkin ya. Ya, mungkinan koneksi. Kan peserta webinar ITEL tuh sabar-sabar. Pasti langsung pada ngobrol gitu sama teman-temannya, hello-helloan. Silahkan saling sapa dulu. Baru tahu kalau ternyata kita bisa allow somebody to talk ya. Kalau dia raise hand, itu bisa bisa diajak ngobrol. Oh, Bu. Arin. Bu Arin. Aku lagi ingat-ingat nama panggilannya siapa, Bu Arin.
Ya, ini bisa sih di show slide-nya dari host, tapi kan Pak Made nanti ganti-ganti layar dengan website, jadi lebih nyaman kalau dipasang sendiri. Ada yang nanya, Mbak, hari ini banknya kecil? Atau, halo. Sekalian ya, siapa Pak Made jadi co-host, bisa nggak dicobain dulu? Oke, bisa. Nanti kalau dia masuk baru aku bisa jadikan co-host. Hanya kayaknya problemnya di itu sih. Di apa? Di koneksinya. Jadi nggak kompletin. Aku mau ngeliatin ini aja deh dulu. Udah pada masuk di Facebook, Instagramnya Aitel belum? Follow Instagram, Facebook, website. Sekarang videonya dan PowerPoint slide udah ada di website semua. Jadi mulai sekarang tinggal cek website. Lu masuk. Lu dapat email sertifikat. Yang belum dapat sertifikat, email ke indonesia.tel@gmail.com. Yang belum dapat sertifikat juga pastikan emailnya yang ditulis kemarin itu betul ya. Jangan salah nulis nama sendiri. Institusi juga, nama sendiri, institusi, dan email perlu dicek lagi. Karena tidak ada perbaikan nama ya, Bu Vin ya? Karena cuma bisa satu kali. Ya, satu akun satu kali. Bu Ice, nggak usah pakai sertifikat. Di rumah aku cek sertifikat. Di rumah aku sertifikat Bu Ica banyak, nggak pernah diambil. Belum dapat sertifikat, sudah isi survei. Kirim email ya ke indonesia.tel@gmail.com. Bu Arin, nggak bisa baking 2 minggu ngurusin webinar. I'm back everyone. Oke. Saya stop. I'm very sorry for this. Let me try. If it is the same, I don't know then. How about now? The same? Coming up. It's better. Can you see my slide? Yay! Hello? Yes. Go on, Pak. Kami mute lagi ya. Okay, good. Crystal view now, yeah? Thank you very much. So, let's start once again. I don't know what happens just now. So, we just come to this place. So, let's start once again. So, when you hear the word digital story, what comes to your mind? So, try to respond to this question in the chat system, please. Like in 2 minutes. Story on the website, online, virtual book, interesting, online, cool, online, fun, ebook. Wow, so many. Technological tools, digital media, fable, digitized, imagination, interesting. Full colors through apps. Fun way, much better. Oh, that is for the slide, sorry. And YouTuber skill, okay. Thank you very much, Ibu Bapak. So you can keep going responding to that question, but I will continue now. So basically, Ibu Bapak sudah punya bayangan begitu ya, kira-kira digital story itu seperti apa. Jadi cerita digital dan seterusnya. Alright, now, do you remember these stories? Yesterday, those who joined my session were given links to the story. Yeah? Jadi ada 3 cerita kemarin sebagai PR. Ini banyak yang hubungi juga, aduh belum buat PR-nya Pak Heri. Gitu. Jadi sebenarnya Ibu Bapak kalau jadi murid ya sama. Makanya jangan kasih
tugas aja gitu ya. Jadi jangan e-tugasing, tapi kalau mau pakai elektronik, e-learning. Dan nanti kita akan bahas apa sih yang disebut dengan learning using electronic devices. Jadi kita membahas tiga cerita, ada Alika's haircut, ada Brave Bird, ada The Case of Meeting Water. Nah, beberapa teman menghubungi juga sepertinya karena traffic, karena diakses oleh ratusan orang, beberapa cerita sempat tidak bisa diakses. Sehingga saya berikan PDF atau e-booknya. So, enggak apa-apa, ini hanya contoh dan modeling ibu bapak, jadi nanti silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ingat, tujuannya adalah, tujuan dari belajar adalah to make students engaged, not busy. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa komen yang saya screen capture dari Padlet, yang kemarin sudah diisi oleh beberapa teman. Jadi, ibu bapak nanti kalau jadi guru, sudut pandangnya berarti akan membuatkan template yang untuk berdiskusi begitu, bisa pakai Padlet, bisa pakai media lain yang relevan dan kontekstual di tempat masing-masing. Bahkan pen and paper saja juga bisa, atau pakai WhatsApp juga bisa. Tidak masalah. Ya. Nah, mari kita belajar sederhana dulu sebelum kita belajar aktivitas yang mungkin dilakukan. Apa sih yang dimaksud dengan story, digital story, termasuk nanti beragam versinya seperti big book. Biasanya, digital story itu berisi, dan story pada umumnya berisi predictable text. Misalnya, Three Little Pigs, atau Brown Bear, Brown Bear. Juga berisi 70% gambar dan 30% kata. Nah, plotnya pada umumnya berisi problem, solution, dan change. Nah, kalau berbicara masalah elemen dari cerita, itu selalu ada 5 elemen dasar, yaitu di mana tempatnya, bagaimana jalan ceritanya, karakter lagi satu, dan konflik dan resolusinya. Nah, ukurannya bisa bermacam-macam. Kalau dia big book, bisa 24 x 32 cm misalnya, atau A5. Nah, bagaimana kira-kira big book itu atau buku cerita digunakan? Nah, sederhananya, you can use this as silent reading for yourself. You can do also reading aloud with a group of children in a group, reading for pleasure, atau reading for knowledge. Jadi kadang-kadang ada konsep-konsep susah seperti konsep matematika, tenses bisa diceritakan lewat digital story atau story yang menyenangkan. Nah, ada yang komen, we want to create many stories. Ya, nanti kalau mau kita bisa buat cerita dan diterbitkan ISBN jika berkenan. Nah, bayangkan aktivitas yang namanya extensive reading atau extensive listening. Jadi extensive reading bagaimana belajar yang untuk tidak hanya akademik begitu, tapi juga terus dan lebih, bisa juga untuk pleasure. Nah, seperti tadi saya sampaikan, menggunakan buku cerita bisa juga untuk mengajarkan konsep ibu bapak. Jadi lewat gambar dan kata-kata. Misalnya konsep lawan kata atau opposites, big and small, seperti itu, atau matematika. Nah, juga belajar tentang phrases dan unfamiliar vocabularies. When you do repeated readings, like every night before you sleep, you can also learn many things like concepts and vocabs there. Yeah? And it is also good if you do a follow-up learning activities. For example, if you do reading and then after that you do coloring, if it is preschool. If it is like higher level, you can also ask them to write another story. So what is the possible way of using story for learning activities, especially in the language context, bisa belajar skill seperti reading atau integrated. Before reading, ibu bapak bisa mengajak yang diajak, misalnya anaknya, kalau orang tua atau siswanya nanti kalau mengajar, mengenalkan judulnya. Nah, ini bisa aktivitas yang menyenangkan dan lama. Mengenalkan ilustrasinya, misalnya what is the color, what do you see there, a crocodile, dan seterusnya. Bisa juga predictions. If you see a crocodile, what will happen? Misalnya begitu. Ya, ada crocodile di darat dan ada crocodile di air nanti misalnya. Ada juga mengejarkan konsep-konsep dari sebuah penerbitan. Misalnya, this is called the author. This is called the illustrator and the illustration. Ini direction dari bukunya. Misalnya, from left to right, from bottom to up, and so on. Okay, if you see a crocodile, and don't forget to swim. Okay,
During reading, you can do several activities, misalnya membacanya dengan ekspresi, ya, misalnya marah, sedih, dan seterusnya. Kalau dia big book, bisa menggunakan pointer. Ya. Nah, kemudian jika banyak juga bisa diajak membaca bersama, read along. Ya. Nah, after reading, you can ask several questions. Misalnya sekedar close-ended, like yes and no, atau do you like the story, yes and no, atau open-ended. Misalnya, apa yang kira-kira akan kamu lakukan selain ini. Nah, some follow-up activities bisa juga setelah membaca atau sedang membaca, melakukan note-taking, menggambar, melakukan maze activity, ya, membuat komik, membuat cerita, blog atau vlog, screencasting, news report, mind mapping, podcast seperti UKE dan infographics, dan seterusnya. Nah, ini saya sarankan kalau ingin melibatkan orang tua, bisa dengan aktivitas seperti gambar ini. Ini ceritanya keluarga yang harmonis ya. Kalau nanti misalnya belum harmonis, mudah-mudahan aktivitas ini bisa membuat lebih harmonis. Oke, nah itu konsep sedikit tentang digital story. Now, if you are teacher, you can ask the students to create your own digital story. Yeah, if you're parents also, you can do participating or asking your children to create your digital story. Okay, are you ready? No, wait, I'm not ready. Karena terlalu tiba-tiba gitu ya. Nah, I ask once again. Are you ready? Yes, I'm ready. Bring it back. Okay, good. Thank you. Nah, as a teacher, ini saya akan modelkan sekarang Ibu Bapak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dalam sebuah proyek membuat cerita digital. Ceritanya bisa digital, bisa tidak digital, bisa Pickbook, bisa A5, dan seterusnya. Nah, ini hanya model, Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya. Tahap pertama, you can ask your students to select and read one of several stories. For example, the stories that I gave you last day, ya, yesterday. Jadi, I selected, the teacher must select the story first, some interesting stories with different levels, if possible. Jadi ini dari level 1, level 2, sampai level 4, saya carikan biasanya dilihat dari jumlah kata dan halaman. Ya, tentu if you want to read all, you can also do that. But for the activity, you can read only one and use that for discussion. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang ada di Padlet. Ya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah, sebentar saya harus menunjukkan websitenya. Terima kasih yang sudah merespon di Padlet. Ada beberapa. So again, this is only an example. As a teacher, I suggest you to give example for the activity. So it is clear, tidak berulang-ulang bertanya muridnya dan orang tuanya. Nah, ini hanya aktivitas saja. Kemudian silakan dibuatkan. Bisa saja dipandu seperti ini atau bebas. Nah, ini ada banyak. Terima kasih. Jadi, ada yang sudah mengisi, Brave Bird, Missing Water, dan seterusnya. So, this is as a start. You can also later go to another activity. Jadi, ketika menyuruh membaca, suruh juga anak-anak kita melakukan pencatatan pada elemen dari cerita, yaitu karakternya, settingnya, plot, konflik, dan resolution. Juga mencatat misalnya seperti apa ilustrasinya, warna yang digunakan dominan warna apa, background-nya di mana atau suasana apa, dan yang penting terakhir yang bisa disisipkan adalah moral values. Kenapa moral values? Karena kita ingin menyesuaikannya dengan kurikulum 2013 saat ini. Apapun ceritanya, kita akan mencoba menyisipkan karena karakter itu penting. Nah, setelah mereka membaca di rumah, mereka juga bisa disuruh membaca dengan orang tuanya. Nah, ketika membaca, sedang membaca, atau setelah membaca, anak-anak kita bisa berbagi dengan teman kelasnya, gurunya, orang tua, atau saudaranya. Ini yang saya maksud dengan pelibatan dari seluruh komponen yang penting dalam pendidikan, terutama di situasi corona saat ini.
sering banyak orang tua yang hubungi saya, Pak, ini gurunya kok ngasih tugas saja, itu gasing, terus tidak ada memberi feedback. Nah, mungkin ini bisa digunakan untuk melibatkan semua pihak yang penting. Gitu ya, karena tidak semua orang tua juga bisa mendidik karena tidak punya background guru, gitu ya. Nah, bisa juga ditambahkan aktivitas menanyakan apa sih opini mereka tentang cerita aktivitas penambahannya. Nah, school atau kemudian di foto bisa kirim WhatsApp. Terus sekedar di WhatsApp langsung tanpa foto bisa. So, it depends on your situation. Ya, nanti saya akan jelaskan mengapa kita tidak harus strict pada satu tool dan pada satu konsep. Oke? Okay? Beberapa pertanyaan nanti saya akan sudah akan terjawab lewat slide seperti website atau channel dan seterusnya. Kemudian karakteristik dan seterusnya nanti akan langsung terjawab. Nah, Ibu Bapak bisa melakukan extended activity, misalnya di Padlet atau di WhatsApp bisa juga ada special section untuk parents atau siblings atau teachers atau classmates. Di sanalah nanti akan terlihat aktivitas atau keterlibatan dari pihak-pihak yang diperlukan. Nah, after you do reading, after you share with your parents, siblings and teachers and classmates, and you do discussion, you can now start creating your plan of your story. So this is the idea of making your original story after reading a sample and discuss about those samples. Yeah. So create a mind map. What is a mind map? Kadang tidak semua orang ngerti, harus dijelaskan misalnya dengan gambar seperti ini. Dan kemudian apa yang harus dilakukan dengan mind map? Misalnya kalau tidak bisa pakai aplikasi, bisa hanya menggambar pakai pensil atau pulpen manual. Atau kalau ingin pakai aplikasi, jika itu memungkinkan, bisa pakai aplikasi yang mendukung, misalnya MindMeister, MindNote, MindMap, Google, dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak masalah tools-nya, tetapi aktivitas pedagogical activity-nya. Dan kemudian kira-kira pikirkan sejak awal karakternya siapa saja, settingnya di mana, plot dan seterusnya dengan mind map tersebut. Kenapa harus ada mind map? Karena ini penting untuk membantu membuat ceritanya lebih jelas, runut, dan juga menarik. Nah, ada juga bisa digunakan kalau tidak semua orang bisa kreatif at a very quick time, juga bisa menggunakan AI. Kemarin Pak Jati sudah membahas tentang artificial intelligence, namanya plot generator. Ya, misalnya seperti ini, jadi saya akan keluar dulu dari slide. Dan tunjukkan website-nya. Nah, Bapak Ibu, intinya ini hanya mesin, tidak selalu terbaik. Jadi Ibu Bapak bisa memikirkan ceritanya seperti apa. Misalnya protagonisnya siapa, scene-nya di mana, konfliknya apakah emosional dan seterusnya. Namanya silakan dipikirkan. Misalnya tidak tahu atau tidak punya bayangan, bisa klik suggest. Dia langsung akan memberikan nama sendiri begitu ya. Tinggal diisi semuanya, nanti terakhir diklik, ini hanya contoh Ibu Bapak, nanti di rumah tentu saja disesuaikan dengan situasi dan juga kepentingan Ibu Bapak. Nah, dengan cerita seperti ini, nanti akan saya langsung tunjukkan bagaimana jadinya sebuah cerita. Nah, sekali lagi karena dia hanya mesin, ini akan memberi the first draft saja, tidak akan sempurna karena dia robot. Ya. But at least it will give you the first start. Ya. Misalnya namanya Made. Gitu ya. Write me a short story. Kemudian dia akan membuatkan Violent Mike Snows Somber. Gitu misalnya. Autornya Made. Kemudian dia akan membuatkan cerita langsung. Okay. Again, this is not the perfect one, but at least you have the first start. Alright. So I will get back to this one now. Okay, you also can ask your students to prepare for illustrations, colors, backgrounds, and moral values. Nah, ini adalah Eri, contoh dari mahasiswa. So, yeah? Sorry, Pak Eri. Slide show-nya tadi nggak muncul, agak bingung.
Yang website, Pak Heri. Yang website itu pada pinggir, aku tidak, slide show-nya tidak muncul waktu Pak Heri menerangkan, mungkin agak mundur sedikit sampai website-nya ini. Ya, sudah ini, saya gitu. Tunjukkan kan, karena tapi tidak muncul, ya. Tidak muncul di layar. Tadi nah, ini yang screen share tadi, yang di website, bukan? Sekarang kalau tidak muncul ya? Tidak muncul, saya malah melihat wajah Pak Heri. Kasihan teman-teman pada bingung soalnya. Oke, sebentar. Okay. Ya, di karena dia mundur aja. Mainnya di PDF bukan screen. Ya, ya makanya di screen kan. Thank you. Sudah, saya ulang ya. Bisa? Yes. Ya, bisa. Sip. Ya. Brilliant. Oke, maaf. Ya, jadi tadi membuat plot generator dengan AI ya, artificial intelligence. Jadi intinya sebenarnya bagaimana membuat cerita dengan menggunakan robot. Nah, tadi saya sudah modelkan, misalnya tidak tahu apa yang harus ditulis, silakan klik suggest, begitu satu-satu, atau semua langsung fill with random ideas di sini. Ceritanya nanti ini hanya contoh, Ibu Bapak silakan sesuaikan. Terakhir, tulis nama, kemudian write me a story. Nah, kemudian dia akan muncul rancangan story atau plot yang Ibu Bapak inginkan sesuai dengan nama yang ditulis tadi. Ya, namanya plot generator. Silakan di search saja alamatnya di sana. Nanti slide-nya akan saya kasih, semua link ada di slide saya. Oke. Okay. Nah, project saya ya. Jadi ada beberapa adik-adik dan mahasiswa yang mengerjakan, saya suruh juga dengan cara yang sama. Misalnya judulnya Arrogant Snake, karakternya siapa saja, ada antagonis, protagonis, tritagonis, figuran maksudnya, dan seterusnya. Ini contoh mind map yang lebih keren begitu, dia pakai aplikasi. Nah, dan sekali lagi kalau tidak bisa misalnya koneksi atau tidak memiliki, Ibu Bapak bisa menggunakan analog teknologi seperti pen and paper, tidak masalah. Oke. Okay? Nah, ini contoh yang saya berikan, plot generator, misalnya Grateful Susan Bond. Nah, itu bisa dimainkan nanti. Nah, setelah selesai membuatkan mind map dan plot, Ibu Bapak bisa menyuruh siswanya mendiskusikannya. Misalnya, jika Ibu Bapak menggunakan e-learning, bisa menggunakan LMS Discussion Forum. Jika tidak menggunakan e-learning, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai form yang diisi manual atau Google Form. Silakan. The idea is to have a cheap, effective, and also accessible for your components of learning, including educators, learners, and parents. Kemudian berdiskusi. Nah, disinilah peran dari guru dan orang tua dimasukkan. Jadi ada beberapa website yang bisa melibatkan peran, misalnya orang tua, misalnya psikologi. Jadi bisa di-invite orang tua dengan menggunakan kode. Misalnya pakai yang lain juga seperti story jumper dan seterusnya, atau storyboard, ya. Nah, Ibu Bapak mungkin bisa menyuruh mereka boleh atau mengizinkan mereka menggunakan yang lain. So as a start, you have to show them examples, but you also allow them to be creative using any other possible ways, begitu ya. Nah, bisa juga menggunakan yang alternatif lain, misalnya dari comic story maker, storyboard, dan seterusnya. Oke. Okay? Setelah storyboardnya, draftnya selesai, silakan dilanjutkan lagi dengan diskusi. Ini prosesnya panjang, bisa dipotong, tidak harus seperti ini. Tapi intinya adalah membuat mereka benar-benar bisa belajar dan menggunakan atau mencipta sebuah cerita yang original dan menarik nanti. Membuat originalitas susah, Ibu Bapak, tapi bisa. Ya. Setelah selesai, silakan didiskusikan lagi, boleh dengan teman yang sama, boleh dengan teman yang berbeda,
boleh parents-nya juga ikut jika pakai WhatsApp, dan seterusnya. Nah, lanjutannya adalah merevisi hasil diskusi dari draft ceritanya. Kalau tadi revisi yang pertama adalah draft mind map, yang kedua adalah revisi dari the plot atau the story, ya. Nah, sekarang baru kita akan membuat cerita. Nah, kenapa aktivitas di awal ini penting? Nanti saya akan jelaskan bedanya students doing a project dengan project-based learning, ya. Oke. Nah, sekarang tahap terakhir yang paling penting adalah mengumpulkan semuanya, kemudian ditaruh semuanya. Nah, ada yang tanya, time schedule-nya berapa? Nanti saya jelaskan timeline, tapi juga bisa juga disesuaikan dengan kondisi. Jadi ini project bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 semester. Ya, disesuaikan masing-masing. Kalau saya ini 1 semester. Oke? Nah, untuk membuat cerita bagaimana? Nah, tidak semua orang pintar menggambar, pintar juga mencari apa hal yang diperlukan. Untuk itulah teknologi akan masuk, Ibu Bapak. Jika nanti murid dan orang tua tidak bisa menggambar, bisa menggunakan Photoshop atau Corel. Jika tidak bisa bermain Photoshop, gitu ya, bisa juga menggunakan Bitmoji untuk membuat karakter, Pixton, Avatar Creator, dan tentu saja bebas jika mereka menemukan yang lain. Nanti saya kasih contohnya. Jika mereka tidak bisa menggunakan menggambar latar belakang, misalnya ilustrasi bisa diarahkan ke website yang tidak ada copyright sebuah avatar atau cartoon like images, ya, seperti ini. Silakan dipilih gayanya seperti apa, ada kumis atau pakai topi dan seterusnya. Bisa juga pakai cartoon maker, ya, seperti ini. Bisa juga pakai Pixton, comic characters. Bisa juga pakai FreePic. Jadi misalnya ibu bapak tinggal search yellow kid atau green kid, nanti akan muncul anak-anak yang ada latar atau pakai baju hijau atau kuning sesuai dengan search-nya. Nanti tinggal diambil karena dia gratis, tinggal mengucapkan terima kasih sama pembuat. Nah, kemudian setelah punya semuanya, yaitu karakter, kemudian punya gambar-gambar ilustrasi dan lainnya, kita sekarang tugasnya meramu semuanya jadi satu dalam bentuk cerita. Nah, kita perlu menggunakan yang namanya story maker. Jika tidak menggunakan story maker, tidak apa-apa. Ya, jadi dengan frame kertas saja tidak masalah, tapi tentu dengan teknologi semuanya bisa lebih artistik, menarik, dan juga menjual. Begitu ya. Nah, apa saja story maker-nya? Misalnya ibu bapak pakai yang namanya Storybird. Nah, Storybird sekarang trial-nya cuma 7 hari. Tapi jika bapak ibu sudah siap, ini cukup. Storybird keunggulannya adalah gambarnya dalam bentuk canvas art. Jadi gambarnya seperti ini, bagus-bagus. Kelemahannya, jika dilihat dari sisi plot, dia ketika memilih satu tema gambar, misalnya princess, kita sudah langsung diberikan satu set canvas art. Sehingga cerita kita harus mengikuti gambar tersebut. Itu kelemahannya. Tapi jika ibu bapak bisa membuatnya kreatif, silakan. Yang kedua, ibu bapak bisa menggunakan yang namanya Story Weaver. Di sana sudah saya berikan di slide sebelumnya. Ini adalah sebuah website dan gambar sudah diberikan, cuma kita harus meng-acknowledge ilustratornya. Ya. Yang selanjutnya ibu bapak bisa pakai Culture Pop juga, ya. Seperti ini. Jadi ibu bapak bisa memilih gambar agak terbatas sedikit tapi bisa menarik. Bapak ibu juga bisa menggunakan Little Bird Tales namanya ini, ya. Jadi tentang dongeng-dongeng. Jadi ibu bapak bisa membuat cerita sendiri. Ini trial, tapi jika semuanya persiapannya cukup dalam waktu yang diberikan itu, saya pikir akan jadi ceritanya. Trialnya sekitar 3 bulan, yang ini cukup sekali. Nah, itu bapak, ibu. Jadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang jika ingin membuatnya menjadi project, ibu bapak harus men-setup yang namanya aturan-aturan agar semuanya termanage dengan baik. Misalnya, apakah ceritanya itu akan sendirian atau dalam grup? Silakan disampaikan.
Terus pengarangnya seperti apa? Apakah anak-anak, apakah bergrup, apakah gurunya ada, dan seterusnya. Itu bisa dipikirkan. Dan kemudian ukurannya mau seperti apa? Ya, untuk pencetakan nanti jika dicetak. Ya. Kemudian mau diterbitkan, mau ke penerbit mana? Nah, Ibu Bapak Guru mungkin sudah tahu ini. Ya, banyak sekali ada penerbit, tapi saran saya cari penerbit yang reliable. Guidelines yang lain adalah Ibu Bapak harus bisa menentukan tema. Tidak harus menentukan tema, tapi jika ada kepentingan, bisa menentukan tema. Misalnya, temanya adalah character building atau culture and traditions. Kenapa ini penting? Karena belum banyak buku-buku di, terutama di konteks Indonesia tentang ini. Sudah ada, tapi belum banyak. Ya, jika seberapa 400 orang ini sekarang yang ikut saya bisa buat, itu akan wonderful sekali. Ya. Nah, bisa saja orang, bisa saja binatang, bisa saja aliens, bisa gabungan beberapa tematik atau karakter. Tidak masalah. Nah, character building. Kenapa character building penting? Ini sudah kita tahu bersama dari 18 pendidikan karakter, kemudian menjadi 5 PPK, penguatan pendidikan karakter. Banyak yang belum bisa mengatakan sorry di kita. Banyak yang juga mungkin tidak bisa bilang please atau thank you. Gitu ya. Nah, ini sederhana sekali, tapi dengan mendidik sejak awal. Kejujuran, kolaborasi, integritas, mandiri, nasionalis, dan seterusnya. Ya. Nah, bisa juga diintegrasikan semuanya, Ibu Bapak. Nah, agar dia masuk pada pembelajaran, Ibu Bapak harus menyampaikan bagaimana karya tersebut akan di-assess, akan diukur. Ibu Bapak bisa menggunakan assessment rubrik yang sudah ada, bisa memodifikasi sesuai dengan teori assessment. Jadi misalnya nanti seperti ini, kalau ada poin orang tua, saran saya sebaiknya ada nomor 6, keterlibatan orang tua menjadi kriteria. Ya, dan seterusnya disesuaikan dengan teori yang ada. Oke, ini hanya contoh, Ibu Bapak bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, tadi ada yang tanya tentang timeline. Jadi misalnya seperti ini. Jadi saya sudah memberikan 9 tahapan, Ibu Bapak bisa menyesuaikan. Contohnya seperti ini. Jadi timeline seperti ini. Step 1 sampai 5 adalah membaca cerita, take notes, membuat mind map dan plot, mendiskusikan. Step 6 dan 7, merevise, membuat storyboard, mendiskusikan, sampai terakhir mempublikasikan. Oke. Okay. Gurunya semua ya menjadi center. Kalau project based learning, anak-anak ada ruang untuk memahami konsep, kemudian analisis informasi sampai kemudian mencipta sesuatu yang baru. Oke. Kenapa juga kita penting mengarahkan dengan tahapan-tahapan yang jelas? Bapak Ibu pasti sudah tahu ini, ada kita tahu dalam satu kelas ada keberagaman individu, itu akan sulit di suasana kelas yang adanya manusia yang beragam. Jadi ada satu teori namanya, maksudnya adalah kita bisa membedakan dari segi kontennya, proses belajarnya, dan atau produk yang akan dilakukan dalam mengajar suatu konsep. Misalnya tadi saya ingin masuk technological tools yang digital, Bapak-Ibu bisa menggabungkan semuanya. Nah, semua ini namanya TPEC. Jangan lupakan juga yang namanya konteks yang titik-titik di luar ini, misalnya orang tua, kesiapan menggunakan gadgets atau e-learning, suasana rumah, dan seterusnya. Ini namanya konteks. Nah, semua ini dalam satu kerangka belajar. Dan apa yang saya modelkan tadi, saya upayakan untuk bisa merangkum semuanya.
saya mengajarkan konten misalnya tentang naratif teks atau apa, kemudian saya mengajarkan dengan tahapan-tahapan dan kemudian menggunakan berbagai technological tools baik analog maupun digital. Ya, tentu Ibu Bapak harus melihat ini juga dalam situasi COVID sekarang, apakah bandwidth Bapak Ibu kuat atau rendah? Kemudian penting atau belum terlalu penting, ya, low immediacy atau high. Jika misalnya Ibu Bapak bandwidth-nya tidak kuat, kemudian tidak terlalu urgent, Ibu Bapak cukup hanya dengan membaca, mengirimkan, kemudian anak-anak bisa merespon di discussion board atau WhatsApp atau email. Jika Bapak Ibu misalnya kuat bandwidth-nya yang merah ini, kemudian dia urgent seperti hari ini, bisa melakukan live atau teleconference, virtual meeting. Jadi silakan semuanya disesuaikan. Apa yang saya tampilkan di sana adalah bahwa Ibu Bapak harus mengintegrasikan seluruh komponen pembelajaran, apapun topiknya, bukan fokus pada konsepnya saja, misalnya naratif teks, bukan fokus pada teknologinya saja, tapi semua komponen. Inilah namanya critical approach. Ya. Nah, perhatikan juga yang apakah mereka pinter atau tech savvy begitu, apakah fobia sama teknologi atau yang orangnya nomofobia. Jadi kalau nggak bawa HP langsung ketakutan atau insecure. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekali lagi kuncinya adalah Ibu Bapak tidak harus pakai teknologi yang canggih, tapi Bapak Ibu harus paham pedagoginya seperti apa, kemudian integrasi semua komponen pembelajaran baik yang ada dalam konteks tersebut maupun yang di luar konteks seperti orang tua, readiness, environment dan seterusnya. Dan tentu saja di zaman abad 21, jika Ibu Bapak bisa menggunakan teknologi, so the focus is not on the technology, tapi how you use the technologies. Katanya tidak akan mereplace guru seperti AI kemarin, tidak akan mereplace guru. Dia justru bisa digunakan untuk membantu. Nah, guru yang bisa memanfaatkan teknologi, bergandeng tangan dengan teknologi, bahkan secanggih AI pun, dia akan mampu membuat pembelajarannya transformasional. Seperti itu Ibu Bapak, matur suksma dari Bali, thank you dan terima kasih. Ingat, semuanya hanya model, kemudian kita bisa sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saya kembalikan kepada Kak Calvin sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Mada. Bapak ya. Ibu boleh minta tepuk tangannya? Mungkin tepuk tangan digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mada. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Jadi nanti ya. Pak Mada mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dan mungkin teman-teman panelis juga bisa ikut membantu menjawab ya. Pak Mada, ini ada pertanyaan pertama, bagaimana tahu caranya mengetahui bahwa cerita para siswa itu asli, Pak, nggak nyontek, originality, ya. Pak. Ya, terima kasih. Benar, ini isu dari Bu Rifki Dora ya. Nah, untuk itu memang kita juga tidak bisa, atau saya biasanya lakukan dengan menanamkan yang namanya karakter along the way, begitu Bu. Jadi, orang yang tahu baik dan buruk, benar dan salah itu biasanya pasti akan sungkan untuk melakukan yang namanya cheating. Tapi kita juga tidak bisa berharap, karena namanya zaman digital, biasanya kita juga harus search. Ya, kadang mereka menggunakan, ini saya juga beberapa kali menggunakan project ini, biasanya mereka hanya memodifikasi. Misalnya namanya diganti, karakternya diganti. Dan untuk itu kita harus ajak bicara dia. Nah, aktivitas tahapan-tahapan dari 1 sampai 9 itu memang harapannya untuk membuatnya original. Beda dengan Ibu menyuruh langsung dari awal, okay, buat cerita. Hampir 90% saya yakin mereka akan langsung jumping into the end of the product tanpa melewati proses begitu ya, dan bisa jadi Kopassus, yaitu pasukan elit yang suka copy dan paste. Kira-kira demikian. Okay. Mungkin Bapak Ibu moderat, Bapak Ibu panelis, apakah ada mungkin ada tambahan? Saya mungkin tapi koneksi saya agak nggak stable, jadi mungkin terdengar nggak, Mas Calvin? Terdengar, Pak Jati. Terdengar, Pak.
Oh, oke. Okay. Soalnya tadi sempat terputus, mohon maaf. Tadi sempat menghilang. Okay. Thank you, Pak Made. It's very good cerita yang tuntas begitu. Yeah. Saya yakin pesertanya mendapatkan banyak masukan dari awal perancangan sampai ujung akhir. Ada banyak apps, ya. Tentunya nanti teman-teman kalau mencoba bingung tidak apa-apa. Kalau gagal salah ya tidak apa-apa karena itu apa ya proses aja. Tapi proses thank you belajar. Banyak ya banyak banyak sekali. Tadi ada pertanyaan memang originalitas kemarin juga muncul originalitasnya bagaimana originalitas sebetulnya tidak ada rumus yang baku sih menurut saya. Jadi kalau kita sebagai guru kita bisa tahu ini original atau tidak gitu kan. Kalau kelompoknya yang ngerjakan anak-anak ini, oh ya kemampuan mereka seperti itu dan saya sense saya mengatakan yes this is original. Itu kayaknya ada deh feeling-feeling kayak gitu. Itu mungkin perlu dikelola, tidak harus ini original akademisnya bagaimana gitu. As a teacher terutama yang tua-tua itu atau yang sering bermain dengan anak-anak pasti akan tahu karakter anak-anak. Kalau sudah tahu karakter anak-anak, kita bisa punya feeling lah kira-kira begitu. Itu saja sih dari saya. Mungkin dari yang lain, silakan. Mau menambahkan, boleh. Menarik sekali kalau bicara tentang digital story, karena sebetulnya di digital story ini banyak hal yang bisa diajarkan secara tidak langsung ke murid-murid Bapak-Ibu. Misalnya, tadi ada research skill, jadi bagaimana mereka document the story, terus finding atau analyzing information, ada writing skill juga. Tadi ada pertanyaan juga, writing skill-nya ditekankan di bagian mana? Writing skill-nya itu bisa ditekankan pada saat mereka develop the script atau pada saat mereka formulating point of view dari ceritanya. Ada skill lain yang bisa diajarkan juga secara tidak langsung, yaitu organization skills, karena tadi Pak Heri menjelaskan tentang timeline, jadi bagaimana mereka manage the project pada timeline yang sudah dikerjakan. Lalu mereka belajar juga teknologi skills karena mungkin menggunakan beberapa tools atau teknologi. Bisa juga ada skill yang diajarkan juga interpersonal skill. Jadi bagaimana ketika project itu diajarkan dengan secara berkelompok, bagaimana mereka individu itu dalam satu kelompok bisa membagi peran yang berbeda-beda. Dan ada juga assessment skill, di mana mereka ketika share, seperti yang tadi Pak Heri jelaskan, ketika share digital story-nya ke teman-teman atau ke publik yang lebih luas, mereka dapat kritik atau feedback. Itu juga skill yang secara tidak langsung sebetulnya diajarkan di proses digital story itu tadi. Mungkin itu saja yang lain. Bahkan tadi ada yang menanyakan mengapa sih kita harus membahas tentang warna misalnya. Ya. Ini menarik, warna itu karena kita bicara kreativitas Ibu Bapak dan imajinasi, fitur dari kreativitas itu adalah dia ada sesuatu yang baru di sana dan juga ada nilai atau valuable. Jadi ketika Ibu Bapak bisa memberikan sesuatu yang langsung unik sejak awal, kemudian eye catching begitu ya, warnanya misalnya tidak nabrak atau terlalu dominan satu warna yang lain, saya pikir itu akan bisa memberikan kreativitas, unsur melatih kreativitas juga membuat ceritanya menarik. Jadi itu tadi, karena tidak semua orang bisa menggambar, kita bisa pakai teknologi. Saya sendiri tidak bisa membuat apa Photoshop dan seterusnya, saya selalu gunakan teknologi. Tapi kita usahakan agar original dan menarik dengan menggunakan fitur yang ada. Demikian. Ada beberapa pertanyaan yang menarik ini. Bagaimana memotivasi engagement atau motivasi? Ini saya pikir penting juga saya jawab. Nah, Ibu Bapak, peran seorang guru atau educator itu penting sekali. Dalam situasi yang online seperti ini, kelemahannya adalah guru itu menjadi repot sekali. Jadi 24/7 kita harus memonitor. Nah, saran saya adalah, yang nanti akan sepertinya akan dibahas oleh Teh Lutfi adalah bagaimana memberikan feedback secara online yang bisa efektif dan juga membuat semuanya bisa ada di sana. Nah, saat ini saya selalu membuatnya terkoneksi. Misalnya ketika ada yang komen, saya pakai beberapa e-learning platform Ibu Bapak, ada Moodle, ada Schoology, ada banyak sekali, dan semuanya terkoneksi ke email saya dan atau aplikasi yang ada notifikasinya.
Jadi ketika ada notifikasi, saya akan baca semuanya. Kemudian yang penting saja saya akan komentari. Jadi Ibu Bapak tidak perlu mengomentari semuanya dan itu bisa disampaikan sejak awal karena misalnya mengelola banyak sekali mahasiswa. Seperti saya misalnya, satu semester bisa 300 mahasiswa. Tapi mereka bisa mandiri karena memang kita harus melatih mereka untuk independen. Ada beberapa lain yang saya perlu komentari juga. Originalitas saya pikir sudah dijawab tadi, memang itu perlu feeling, dan feeling itu biasanya ada pengalaman. Meski pengalaman tidak selalu benar, Ibu Bapak. Dan Ibu Bapak paling tahu kondisi masing-masing. Bagaimana membuatnya original harus dimonitor terus-menerus. Ya, bagaimana membuatnya engage, kemudian dimonitor. Ya, jika dia projectnya panjang, ini memang harus punya daya tahan yang cukup. Tapi biasanya kalau saya kalau ini nanti, saya biasanya melihat reward terakhir ya, oh ini akan jadi sebuah buku yang terpublikasi begitu, itu biasanya membuat kita tetap semangat begitu Ibu Bapak. Ya. Terima kasih Kak Kelvin, kalau ada lagi yang lain, atau teman yang mungkin melihat. Untuk masalah tadi tentang memberikan feedback terhadap hasil siswa, proyek siswa, kita bisa melakukan seperti yang tadi Pak Heri katakan, bahwa kita hanya pilih beberapa contoh proyek yang sekiranya bisa kita komentari agar kita tidak overwhelmed dengan pemberian feedback. Atau juga satu cara lagi yaitu memberikan kesempatan kepada teman sejawatnya untuk memberikan feedback, atau kita sebut sebagai peer feedback. Itu juga selain kita meminta siswa untuk saling berlatih untuk memberikan komentar, siswa juga diminta untuk berlatih untuk memiliki critical thinking untuk memberikan komentar pada kerjaan siswa temannya. Terima kasih, Telurvi. Menarik sekali dan bagus. Ya. Ada lagi tambahan? Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Made, apakah bisa sharing sebentar tentang misalnya challenges-nya apa sih, potential challenges in doing this project? Ya, terima kasih. Ini namanya sebuah project yang panjang, jadi tantangannya memang harus kita tetap tune in di sana ya. Jadi daya tahan, kemudian keep on the track itu penting sekali. Jadi menurut saya nanti Bapak Ibu harus benar-benar siap dulu dan jelas apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya. Kemudian Bapak Ibu yang mengarahkan semua aktivitas pembelajaran, tapi tetap memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir dan terlibat dengan konteks-konteks yang lain seperti orang tua dan saudara dan seterusnya. Tantangannya saya pikir adalah Bapak Ibu harus paham kontennya sekali lagi. Kalau Ibu Bapak belum mengerti benar dengan kontennya, do that. Bapak Ibu harus tahu apa saja strategi yang bisa digunakan untuk mengajarkan atau delivering that content, seperti teori TPEC tadi. Dan satu lagi, Bapak Ibu harus paham atau bisa menggunakan technological tools, analog dan digital yang mendukung dari aktivitas tersebut. Bapak Ibu tidak harus canggih pakai teknologi, Bapak Ibu cukup bisa satu dan dua, sisanya silakan anak-anak yang bereksplorasi. Karena anak-anak, jadi jangan takut, jangan pesimis, jangan khawatir jika nanti Ibu Bapak kayak gaptek gitu di hadapan mahasiswa atau muridnya. It's very normal. Karena Ibu Bapak berhadapan dengan milenial, sedangkan Bapak Ibu adalah kolonial kan gitu ya. Jadi harus sama-sama turun begitu paralel, kemudian Bapak Ibu akan sifatnya fasilitator. Ibu Bapak jangan menjadi the fountain of the knowledge, jangan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Tapi Ibu Bapak menjadi fasilitator yang mengarahkan seperti itu, ya, kalau dia salah. Tantangan lain misalnya kalau dia kerja kelompok. Nah, biasanya kalau kerja kelompok, ada satu orang yang kerja, yang lain duduk berkelompok, kan gitu ya. Jadi, nah itu harus benar-benar peran yang jelas, Ibu Bapak. Jadi, misalnya, satu orang menjadi apa, satu orang mengerjakan apa, dan seterusnya, kemudian mereka kita monitor dan kemudian kita bantu, misalnya ada sesi khusus, jika diperlukan dan tadi bandwidth-nya kuat dan juga penting, Ibu Bapak bisa melakukan teleconference pada satu grup saja atau pada satu kelas, dan seterusnya. Jadi, apapun pembelajarannya, saya pikir semua ada tantangan, tapi ketika Ibu Bapak siap dengan pedagogi, siap dengan konten, siap dengan alat-alat, saya pikir semua bisa disesuaikan dengan kemampuan.
dan yang namanya kemampuan itu beda-beda Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak sangat kuat begitu, silakan. Kalau Ibu Bapak merasa tidak terlalu kuat, disesuaikan dengan kemampuan. Demikian kira-kira. Mungkin Bapak Ibu panelis bisa menambahkan beberapa ide untuk mungkin solve the challenges in doing this project. Ya, ada Bu Yvonne, ada Pak Daniel, ada Mas Agus, ada Grace. Monggo. Ya. Sedikit masukan, Mas Calvin. Barangkali kita perlu memberikan contoh dulu yang sudah jadi begitu. Ya, mungkin Pak Madri nanti bisa memberikan semacam PDF file di grup Telegram atau Bit.ly link agar Bapak-Ibu guru bisa memberikan model dulu ke murid-muridnya bahwa kita akan membuat proyek seperti ini at the end of the semester atau the month. Jadi tergantung dari levelnya juga. Tadi ada pertanyaan menarik, apakah ini bisa selesai dalam waktu satu semester? Tergantung juga dari apa namanya kapasitas dan juga pengalaman dari peserta didik. Lalu untuk PAUD, tadi juga ada yang menanyakan di grup chat, nah itu juga menarik ya. Nanti mungkin Tevin bisa menjelaskan kira-kira bisa nggak nih untuk konteks young learners. Oke, lalu untuk warna, tadi saya menemukan website menarik, sudah saya paste di chat box. Nanti bisa diklik di situ bahwa setiap warna itu memberikan emosi, memberikan simbol, dan itu menurut saya penting untuk di apa namanya kita pelajari sedikit demi sedikit agar proyek yang kita bangun itu pada akhirnya memiliki satu arah yang jelas. Ini mau membangun mental yang seperti apa atau story-nya ini untuk value-nya kena enggak ini dari warna yang tadi itu. That's all mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya tambahkan sedikit, memang sebelum saya mulai, biasanya saya tunjukkan langsung karya. Jadi misalnya begini, ini yang tercetak, misalnya judulnya Deep Sea Doctor, ini big book, Ibu Bapak. Nah, sambil juga memberikan yang digital, yang saya sudah berikan sebagai PR kemarin. Nah, ada yang tanya juga, ada nggak situsnya? Banyak sekali. Ibu Bapak, pergi ke link yang saya berikan di grup Telegram dan WA, silakan pergi ke home-nya, di sana ada ratusan ribu cerita di tiga website tersebut. Ya. Terima kasih. Mau nambahin dikit ya? Ya. Oke, Bu Fir, silakan. Oke. Mau berbagi pengalaman sedikit, saya juga pernah bikin digital story project, tapi mungkin agak beda sama yang Bri Heri. Kalau Bri Heri, endingnya adalah book ya, book project. Kalau saya endingnya lebih multimedia, jadi digital story-nya berbentuk video atau audiobook. Saya lakukan ini dengan siswa SD, SD kelas 4, 5, 6, dan stages-nya sih agak-agak mirip dengan yang Bri Heri, cuman challenge yang paling berat buat guru adalah pas bagian digging ideas. Jadi anak-anak itu kesulitan untuk mencari ide, dan guru itu kebanyakan gemes pengen ngasih ide. Gini aja loh, langsung dikasih gitu. Nah, yang saya lakukan pada saat itu, saya membantu para guru untuk bersabar, memberi pertanyaan-pertanyaan pancingan, karena waktu itu misalnya yang dibahas adalah tentang my idol gitu. Idola itu apa sih? Terus siapa ya idola saya? Mereka nggak bisa came up with that idea. Jadi gurunya harus nanya, kamu ada yang kamu suka nggak? Atau seneng dengerin lagu apa? Atau senengin nonton film apa? Terus digali sampai si anak-anaknya bisa muncul dengan idenya sendiri. Sebagian guru tertarik untuk memberi ide, sehingga pikirannya akhirnya menjadi pikirannya guru atau story-nya guru, bukan story-nya siswa. Dan yang ingin saya tekankan itu, kita sebagai guru itu perlu back off sedikit untuk bantuin siswanya justru menggali ide-ide itu. Kalau buat PAUD sih belum pernah ya,
hanya ada beberapa tools yang memungkinkan mereka bikin setengah menit gitu, setengah menit digital story yang mungkin akan saya bahas besok juga, begitu. Sedikit aja sebagian teaser buat besok, karena besok juga kurang lebih akan bahas beberapa aktivitas buat siswa SMP dan siswa SD, ada satu yang buat PAUD juga. Baik, jadi memang kuncinya gurunya harus bersabar ya, Bu Vin. Ya, menahan diri, biarkan siswanya berpikir, bereksplorasi. Jangan gemes pengen kasih jawaban gitu. Ko Ivon mau menambahkan. Terima kasih. Kebetulan yang mau saya bicarakan hampir tahap di mana guru juga akan merasa ingin membetulkan grammarnya siswa atau kalimat-kalimat yang dibuat siswa gitu, karena kalau kita melihat ini dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, untuk mengajak siswa generating ideas gitu ya, nanti akan ada juga waktunya ketika guru sangat amat isu yang mungkin muncul dari sini adalah nantinya seberapa besar sih porsi siswa dan juga sebagai seberapa besar porsi guru dalam pembuatan sebuah buku apapun bentuknya, digital atau tidak. Dan tadi ketika saya membaca banyak question and answer, di situ banyak yang menanyakan bagaimana memotivasi, gitu ya. Motivasi mungkin berhubungan dengan yang pertama, membuat program ini menjadi bite sizes, gitu ya. Jadi, tidak membuatnya menjadi sebuah hal yang sangat besar, sehingga yang melakukannya akan takut. Dan berikutnya, harus disesuaikan dengan level siswanya, begitu. Jadi, kalau kita, tadi ada banyak yang menanyakan tentang ini, cocoknya untuk anak-anak nih, kalau untuk orang SMA, anak SMA gimana ya, gitu. Sebenarnya, pembuatan cerita itu bisa untuk level apa saja, sesuai dengan level pemikiran mereka dan juga kemampuan berbahasa mereka. Dan selain itu, yang satu hal yang sangat penting dan mungkin kadang kita lupa, itu siswa akan melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri kalau mereka melakukan sesuatu yang mereka sukai. Jadi, mungkin kita bisa memulai dengan topik-topik yang mereka sukai. Jadi, compelling topics. Ya. Mungkin begitu. Terima kasih. Boleh nambahin? Agus. Okay. Jadi, Pak Agus ya. Okay. Bentar. Yang saya sampaikan sudah keduluan disampaikan Cece Ivon, thank you. Jadi yang disampaikan Pak Heri adalah aktivitas yang bisa dilakukan untuk level siswa berapapun. Dan kebetulan hari ini contoh-contoh yang disampaikan Pak Heri adalah dari genre naratif. Nah, sebetulnya kita bisa juga membawa ini untuk biar siswa berlatih menulis genre yang lain sampai level yang paling tinggi, sampai ke report, sampai ke eksplanasi misalnya, yang cara genre faktual. Nah, yang juga lebih perlu kita pertimbangkan adalah posisi kita, kalau tadi Pak Akhiri mengatakan bukan fountain of the knowledge, saya malah melihat posisi kita hanya menjadi scaffold saja. Jadi tempat biar mereka nanti perlahan-lahan bisa berdiri, tambah tinggi dan seterusnya, sambil membangun kemampuan mereka menaruh ide, mengorganize ide dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua adalah ada kekhawatiran end product-nya banyak grammar-nya yang keliru dan seterusnya, especially for English. Ya, ini maka itu proses dari awal sejak akhir itu kita juga tetap harus engage. Perlu ada protokol. Kalau tadi Pak Heri sudah menyarankan, yuk bikin brainstorming pakai mind map, kemudian bikin storyboard, dan seterusnya.
sama untuk genre yang lain juga harus begitu. Kita sebut storyboard tapi sebetulnya itulah mirip lah seperti itu. Cuma berikutnya adalah protokolnya, misalnya ada draft, kemudian bagaimana saling memberi feedback. Yang memberi feedback tidak harus kita, seperti tadi Teh Lutfi bilang. Lutfi apa saya lihat tadi yang mengatakan peer feedback itu juga penting. So proses belajarnya sejak awal. Dari awal, dari brainstorming, kemudian menentukan topiknya, kemudian milih yang mana dari hasil brainstorm itu mau diapain, kemudian bikin storyboard, dan seterusnya, mencari ilustrasi, bagi tugas, dan seterusnya. Ini banyak aktivitas, banyak skills yang bisa mereka pelajari, dan kita hanya memonitor. Ya, tadi benar Teh Vinita, banyak guru yang gemes sekolah. Kita tinggal iki wae lho gitu. Ini lho cah gitu kan, biasanya kita seringnya begitu. Nah, questions to elicit their ideas itu yang perlu kita kembangkan. Itu dari saya, Kak Kelvin, thank you. Nah, ini untuk grammar menarik ya, dan untuk mengakali, untuk meminimalisir banyaknya kesalahan grammar, apakah mungkin misalnya dibatasi dalam satu lembar itu kalimatnya misalnya dua kalimat saja begitu. Atau... kalau jadi begitu, tidak perlu panjang-panjang misalnya. Apakah memungkinkan? So again, that will depend on the purpose, the objective of this project. Kita mau mengassess yang mana? Kita mau melatih mereka yang mana? Tapi untuk berlatih grammar kan banyak juga. Kemarin Pak Jati sudah menyinggung beberapa add-on yang bisa kita pasang gitu untuk di Microsoft, apa namanya, di word processor kita atau di mana, supaya kita bisa melatih mereka belajar grammarnya. Sama seperti kemarin Pak Jati yang disampaikan Pak Jati, writing revisor itu saya suka dia karena dia mengajak kita berdialog. Ini bentuknya kayak gini. Memang kamu yang memang karepmu ngene to, karepmu begini to gitu kan. Nah, itu tidak langsung betul kan. Kalau yang ada di Microsoft Office misalnya, itu kan, "Hey, ini grammar-nya pasif, gantinya jadi aktif." Itu kan instruktif. Tapi kalau writing revisor itu ngajak kita berdialog, ngajak kita berpikir, ini benar apa enggak, ini apa namanya, apakah itu yang kamu maksudkan. Nah, itu ada beberapa add-on yang bisa kita pakai. Satu itu, yang kedua adalah kalau kita mau rely on the technology, tetapi saya lebih suka apa namanya, mereka awalnya kita highlight, ini loh yang banyak biasanya banyak grammatical mistakes, kita kan tahu itu. Kemudian kita highlight dulu di awal, kemudian we swap pekerjaan kita, pekerjaan mereka. So mereka peer checking, nah nanti finalnya bisa kita. Again, cara memberi feedback itu juga perlu diperhatikan. Kayaknya ini Teh Celia yang besok mau kasih tentang Lutfi. Oh Lutfi, oke. Okay. Itu Kak Elvin. Lalu, oke. Okay. Mas Daniel, silakan. Nambahi 20 detik aja. Jadi, untuk yang membantu guru agar kerjanya nggak terlalu, gelondong gitu ya, khususnya untuk grammar dan seterusnya, mungkin kita bisa memberikan siswa kita itu semacam rubrik. Jadi, di awal itu mereka bisa kayak self-regulate, untuk ngecek self-monitor dulu, ini pekerjaannya sebelum dipeer-kan. Jadi dari situ tuh udah terfilter gitu loh, dia udah ngecek dulu. Tadi saya udah nge-share satu artikel di chat juga, bahwa ada story purpose-nya apakah sudah betul, lalu script-nya, dramatic question, creative tension, kemudian voice, images, economy, and stuff. Nah itu mungkin per... setiap fase sebelum melangkah ke step berikutnya itu perlu di evaluasi berkala. Jadi nightmare itu nggak terjadi di akhir pengumpulan project, tapi kita ada going through evaluation phase dulu gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, Pak Jati ya. Can I? Oh ya, yeah, oke. Okay. Bu Vinita silakan. Lanjut. Okay. Opa dulu apa aku dulu? Iya, Vin dulu. Oke, okay, makasih. Ini cuman mau nyautin yang di chat karena banyak yang ngomong soal project management.
Ini mungkin di luar language learning ya, karena digital storytelling itu benar-benar 360 gitu, udah language learning-nya dapat, 21st century-nya dapat, managing project-nya dapat. Bagian yang project management yang saya lakukan dengan teman-teman guru adalah ketika awal, satu, anak-anak tuh punya roles. Kan ada yang jago nulis, ada yang jago gambar, ada yang jago urusan yang teki-teki, itu sudah dikasih role dulu, satu itu. Nah, dalam perjalanannya, misalnya pada stage kedua atau ketiga, mereka tuh bisa disuruh untuk presentasi, tapi bukan presentasi konten, ceritaku apa, tapi presentasi progres role masing-masing. Aku udah ngerjain ini, si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, si C ngerjain ini, gitu. Jadi, yang dipresentasikan tidak selalu harus tentang story-nya, tapi bisa juga tentang how they manage the project. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masih nyambung karena saya juga sama. Saya membaca yang di chat sepertinya ada project management dan language teaching gitu ya. Harus dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau kita ngelihat grammar ya bukunya elek pasti. Gitu kan, yang nulis orang Indonesia terus grammar banget ya ekspresinya berbeda pasti gitu kan. Jadi ada itu. Saya akan komentar tiga aja. Satu, warna. Warna itu penting. Background music kalau itu nanti berupa video sangat penting. Font, jenis fontnya itu juga penting banget. Kadang-kadang kita sebagai guru bahasa miss that part. Itu nanti harus diserahkan pada ahlinya. Jadi itu ada font itu ternyata kalau dibaca memang bisa memberikan emosi yang begitu gitu ya. Jadi warna itu memberikan emosi apa itu juga perlu dipikirkan. Itu it's beyond language learning. Tapi kalau kita mau produce sesuatu ya atau publish ya perlu dipikirkan. Tapi catatan saya adalah it's very good project. Kalau kita tidak sampai di ujung publish, saya pikir nggak apa-apa. Yang penting anak-anak belajar, jadi harus dicangking dulu, gitu kan. Tidak setiap project harus publish gitu. Kalau setiap project harus publish, pusing nanti kita nggak siap. Kalau memang tidak siap publish ya nggak apa-apa, gitu. Saya akan memberikan ilustrasi yang saya lakukan 2014 di Kalimantan Selatan waktu itu dengan teman-teman di Tanjung. Saya memberikan training pada gurunya, gurunya memberikan proyeknya pada siswa gitu. Yang ikut ada 6 sekolah, yang berhasil cuma 1 sekolah. Dan yang berhasil adalah sekolah yang paling pinggiran, teknologinya sangat minim, pakai laptopnya Pak Andik Faisal mungkin sekarang nonton, itu saja satu laptop dikeroyok untuk satu anak sekolah yang ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa. And they have to produce a project. Sekarang ada namanya Desa Madang, nanti coba di YouTube ada itu, yang ada cerita-cerita horor gitu. Itu terjadi, it's a 3-month project. Jadi saya cuman mengamatin, saya memberikan inputnya ke gurunya, gurunya mengajarkan ke siswanya. Gitu. Yang saya amati adalah kebanyakan guru memang ya tadi gemes ngajarin siswanya supaya siswanya menang lomba gitu, karena ujungnya ada lomba. Pak Andik tidak. Dia nemenin, ngajak masuk ke hutan, dan seterusnya ngobrol sama mereka, dan jadinya beda. Yang gurunya mengajarin dan terlalu cerewet, proyeknya menjadi standard, menjadi ada plagiat sana-sini, gitu kan, ekspresi sana-sini, sedangkan yang anak-anak dibawa ke hutan tadi keluar dengan originalitas yang dia punya. Gitu. Jadi memang perlu diperhatikan, gurunya ya ngerem lah, gemes ya gemes gitu. Biarkan mereka membuat kesalahan itu yang kadang-kadang kita enggak rela gitu kan. Kamu ngajari dianggap elek ini karena muridku tetap bodoh gitu. Tapi sebetulnya menurut saya ya biarkan aja gitu, enggak. Tidak harus seperti apa yang kita mau. Itu aja sih. Jadi kegemasan, originalitas, project, yes, perlu. Waktu itu saya menggunakan ada Trello, ada mind map, ada macam-macam itu. Tapi yang saya berikan pada gurunya, bukan pada siswa. Jadi mungkin it's a good idea, tadi ada yang nyebut, kalau ada project sebaiknya jangan dilakukan sendiri. Kalau sendiri bingung kita. Kita nggak ada teman yang ini aku mau tanya siapa ya? Because that's beyond language learning. It's beyond your capacity. You are not trained to be a sutradara, kalau ujungnya mau film, kan gitu kan. You are not trained to be a writer. Karena ujungnya adalah menjadi penulis kan gitu kan. Jadi
you need somebody, you need a friend, consultant or whatever. Kira-kira gitu. Tapi sudah molor panjang banget ini. Silakan, monggo. Thank you. Tidak apa-apa, Pak. Makasih semua. Masukannya keren-keren ya, teman-teman panelis. Dan saya dari tadi juga mendengarkan dan mencoba menjawab banyak sekali pertanyaan di Q&A. Banyak sekali yang bisa dikerjakan. Ini hanya ide, Ibu Bapak. Ide awal, modeling awal. Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Ibu Bapak sendiri, masing-masing. Jadi tidak harus sampai publish. Saya bahkan bisa lewat satu semester, satu tahun baru jadi produknya gitu, tidak masalah. Tapi semuanya ada draft dan ada proses begitu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Calvin. Apakah Bapak Ibu panelis ingin menambahkan beberapa hal? Masih ada, sudah. Kayaknya sudah cukup kalau kita suruh ya. ngomong terus nanti. Tidak ada habisnya. Vinita jualan sama exit tiket jangan lupa. Exit tiket bagiannya Kakak Calvin. Saya mau jualan besok. Jualan buat besok. Mau besok ngapain besok? Presentasi saya tentang engaging. Gimana caranya membuat aktivitas yang engaging dan meaningful buat kegiatan remote learning, nggak cuma buat remote learning sih, tapi juga buat kegiatan pembelajaran yang terintegrasi teknologi. Saya akan bahas beberapa teknologi dari mulai yang, contohnya mungkin high-tech, tapi nanti akan ada alternatif yang low-tech-nya seperti apa. Lalu saya juga akan bahas gimana caranya berinteraksi dengan siswa, baik yang synchronous maupun yang asynchronous. Dan di akhir saya juga akan menunjukkan beberapa showcase, contoh-contoh yang sudah dilakukan baik di kelas saya, level universitas, tapi non-pendidikan bahasa Inggris, juga di level SMP. Jadi buat yang guru-guru SMP yang nyari contoh-contoh activity, mungkin bisa datang ke sesi besok saya ya. Thank you. Udah jualannya. Nanti linknya dikirim ke grup Telegram ya? Grup Telegram dikirim, di website juga udah ada. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, disilakan bisa menghubungi kami di grup tele atau WA atau ke pribadi bisa, ke email atau kontak, disilakan. Termasuk membuat project dan seterusnya begitu ya. Silakan Kak Calvin. Baik Bapak-Ibu. Sebelum kita mengakhiri webinar series kali ini, silakan Bapak Ibu mengunjungi link berikut. Dan nanti ketika mengisi nama, tolong dicek lagi, dicek benar-benar, jangan ada tulisan yang salah, karena tidak ada ya, Bu Vin ya, tidak bisa. Isinya sekali. Mengumpulkan dua kali ya. Kemarin ada yang nulis nama sendiri salah gitu loh, nama institusi sendiri salah. Kakak Calvin itu mungkin perlu diberitahu bahwa B2I-nya B-nya kecil. Oh ya, B-nya kecil ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan, nama di sertifikat boleh tidak dikasih gelar? Ya silahkan saja, tergantung keinginan Bapak Ibu mau diberikan gelar mau tidak, itu terserah. Yang penting spellingnya sudah betul ya. Mari menunggu sebentar, tadi ada yang bertanya bagaimana cara membuat e-sertifikatnya. Email ya Bapak Ibu. Oh, balik email. Atau googling. Yang bikin atau? Mbak Lutfi itu yang ngajarin ini. Ya, belajar dari YouTube juga. Ada yang tanya yang belum dapat sertifikat sesi 2 gimana? Tunggu aja. Tunggu dulu soalnya agak ngantri. Mungkin nanti kalau udah seminggu nggak dapat gitu loh. Kan nggak langsung dicairkan jadi uang sertifikasi gitu kan sertifikatnya. Ya, kalau sudah satu minggu nggak dapat, ya baru kabarin kita. Karena antrian panjang. Yang sesi 1 saja berapa, sesi 2 kemarin berapa, ini sesi yang ketiga
Ya kira-kira kalau di rata-rata 500-500 kan sudah 1.500. Atau mungkin masuk folder spam. Ya, bisa jadi. Mungkin enggak itu masuk folder spam. Itu dicek juga. Ya. Cek di Dukcapil juga. Ini mungkin. Sekali lagi Bapak-Ibu, tolong cek lagi namanya. Jangan sampai salah. Lalu yang belum follow Instagram Itel, silakan di-follow. Karena kami akan terus mengupdate aktivitas kegiatan Itel di sana. Tolong juga follow Facebook group Itel. Lalu Telegram juga ikut. Di situ ada Telegram group. Lalu ada WA group juga. Jadi grupnya banyak nanti, tapi setelah ini kayaknya akan ganti. Ya kayak apa kadang suka pada nggak tahu info, padahal semua diinfoin di Telegram dan di WA atau nggak baca kadang-kadang. Ya jadi silakan membuka grup Telegram dan WhatsApp. Ada yang nggak bisa akses Bitly. Gitu. Pak Adan udah di Telegram. Gak bisa, kan? Ya nggak bisa akses Bitly masuk. Ya mungkin ini. B-nya kecil. B-nya kecil. Coba ini 400 orang akses langsung, jadi kemungkinan ngejam kalau yang internetnya kurang kenceng bisa di copy paste aja, nanti bisa diisi agak sorean loh. Mungkin ya di foto-foto. Oh iya. Pakai Google Chrome lebih lancar biasanya. Kemarin aku pakai Mozilla juga nge-lag, terus pakai Chrome lancar. Bisa kok, lancar kok aku. Padahal aku nggak pakai, oh, aku nggak pakai kuota, nggak pakai laptop, dan nggak pakai HP. Lancar. Pakai kuota. Presiden pakai jalan tol ya. Kalau Presiden Aita tuh apa aja bisa. Ya sak karepku. Wes Pak, wah. Terus ke sarapan, weh. Udah habis ya, Pak Dek? Ini. Udah. Habis. Udah. Oke. Oke. Okay. Ditutup Pak Calvin. Baik. Thank you. Terima kasih Pak Made atas presentasinya. Sama-sama. Apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua yang menyaksikan webinar series kali ini. Dan Bapak Ibu yang sekali lagi belum mungkin terlewat untuk menyaksikan webinar ITEL sebelumnya yang seri 1 dan seri 2, silakan rajin-rajin kunjungi Facebook dan Instagram Itel, karena kami memberikan link untuk ke YouTube videonya di akun tersebut, Facebook dan Instagram. Di untuk website Itel juga, Mas Calvin. Website Itel juga ya. Dan untuk Bapak-Ibu panelis, terima kasih telah bergabung. Nanti kita bertemu lagi di webinar series berikutnya. Besok jangan lupa jam besok 4. Jam 4 ya, jam 4 sore. 4. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Bye. 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 Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ayo mainkan Mars Itel. Satu hati satu frekuensi. Keluar mana nih, Kak? Ayo, yang punya siapa? Aku nggak punya. Kakak Toar. Aku belum buka Spotify. Adalah Itel. Nah. Oh, ini itu masih broadcast enggak? Nanti tambah dulu. Makasih semua. Ya. Ini udah end. Udah, makasih. Dan. Cuma tadi enggak ada. Belum tak end dulu.